Orang anggota Polri dari Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya dilarikan ke rumah sakit lantaran terluka akibat diseret sebuah mobil. Saat itu korban yang tengah bertugas di kawasan Matraman menghentikan sebuah mobil lantaran masuk jalur bus Transjakarta. Tanpa diduga, pengemudi mobil menginjak gas saat polisi mengambil surat kendaraan. Inilah rekaman CCTV dari Polda Metro Jaya saat anggota Polri dari Satuan Lalu Lintas menghentikan mobil yang berada di jalur bus Transjakarta. Tanpa diduga, pengemudi mobil tersebut menginjak gas saat anggota Polri yang tengah bertugas di kawasan Matraman meminta surat kendaraan. Akibatnya korban terseret hingga terluka cukup parah dan dilarikan ke rumah sakit. Aparat kepolisian berhasil mengamankan mobil berwarna putih yang digunakan pengemudinya untuk menyeret korban. Mobil tersebut saat ini berada di Mapolres Jakarta Timur. Aparat kepolisian juga tengah memeriksa pengemudi mobil tersebut. Muhammad Subadi Arifki melaporkan dari Jakarta.